Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Baiklah, menurut Tan Sri Muhyiddin Yassin, saya berharap agar kerajaan memberikan tumpuan sepenuhnya kepada usaha-usaha untuk memajukan ekonomi negara dan memelihara kebajikan rakyat. Itulah tugas hakiki kerajaan, katanya. Dengarlah suara rakyat yang mahukan pembelaan. Misalnya, apalah salahnya kerajaan mempertimbangkan pengeluaran wang KWSP secara bersasar sekiranya itu adalah kehendak rakyat bagi membantu meringankan beban mereka di kala susah ini. Begitu juga dengan moratorium pinjaman bank, katanya. Bank-bank terus membuat untung walaupun ketika negara berhadapan dengan krisis. Apalah salahnya jika bank-bank turut sama membantu rakyat dengan melaksanakan semula moratorium bayaran balik pinjaman secara bersasar bagi tempoh tertentu untuk meringankan beban rakyat akibat kesan inflasi dan kenaikan OPR, katanya. Baiklah, mari kita sama-sama saksikan video daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin di Dewan Rakyat ini. Dengarlah suara rakyat yang mahukan pembelaan. Misalnya, apalah salahnya kalau kerajaan mempertimbangkan sekali lagi pengeluaran wang kumpulan wang simpanan pekerja secara bersasar sekiranya ini adalah kehendak rakyat untuk membantu meringankan beban mereka di kala susah. Bukan duit kerajaan, duit rakyat. Begitu juga dengan moratorium daripada pinjaman bank. Bank-bank terus membuat untung walaupun ketika negara berhadapan dengan krisis COVID-19 yang lalu. Apalah salahnya jika bank sekali lagi turut membantu rakyat dengan melaksanakan semula moratorium bayaran balik pinjaman bersasar bagi tempoh tertentu untuk meringankan beban rakyat akibat kesan inflasi dan kenaikan OPR. Kerajaan tak payah keluar duit satu sen pun, Tuan Yang Pertua. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih kerana sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Bye-bye.